Assalamualaikum selamat malam kembali lagi dengan Sidik Nurya Den channel pada tutorial kali ini saya kembali akan berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara memperbaiki drat baut lubang knalpot yang dol atau slack ya dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua Oke para brother semua Sekarang kita akan coba dulu hidupkan motor ini Apakah benar di bagian kenal potnya ini bocor ya dengar suara knalpot yang bocor ya tidak zaman sekali. Nah ini bautnya sudah saya lepas seperti ini. Oke langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah kunci 12 kasar ya karena untuk drat di baut motor itu hampir semua kunci 10 ya atau baut 10 halus. Nah, untuk membuat drat ulang, mungkin para brother semua di rumah tidak mempunyai mata hentap. Di sini saya akan perlihatkan cara untuk membuat mata hentap dengan menggunakan baut 12 kasar ya. Jadi intinya yang tadinya baut 10 halus kita buat menjadi baut 12 kasar ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan. Nah, ini untuk contohnya ya para brother semua. Nah, ini baut 12 kasar. Silakan para brother ini di gerinda ya. Kita jadiin 4 satu, dua, tiga, empat Kemudian di bagian ujungnya Nah ini ujungnya Kita posisikan biar runcing ya Seperti mata hentap Seperti biasanya Nah kebetulan untuk contoh mata hentapnya Seperti ini Nah ini mata hentap ya Ini contohnya Jadi kita mengikuti contoh yang ini Nah ini bau 12 kasar Oke Cara kerjanya kita langsung di masukin aja ke dalam lubangnya ya para brother semua. Kita buat baut 12 kasar. Oke, kita gunakan kunci 12 sok atau kunci 12 T ya. Oke, kita akan coba pindah dulu. Apakah dengan cara ini bisa berhasil? Ini sengaja saya buatkan untuk mata hentapnya dari baut 12 kasar ya. Kenal potnya kita lepas dulu ya. jadi kita posisikan baut tersebut dimasukkan seperti ini ya para brother semua nah ini kita dorong dari bawah ya sambil kita putar ya seperti ini cara kerjanya sekali lagi saya sengaja buatkan dari baut 12 kasar ya barangkali di rumah para brother semua tidak mempunyai mata hentap oke kita akan coba di miringkan dulu motornya Bang kenal potnya ya. Nah. Ini yang akan kita buat bau 12 kasar ya. Ini kelihatan dol ya para brother semua. Oke. Jadi ini yang akan kita buat. Oke, cara kerjanya seperti ini. Ini mohon maaf pasti enggak kelihatan ya. Tapi kita lihat cara kerjanya aja. Nah seperti ini Kita masukkan aja ya para brother semua Coba geser lagi mas Biar kelihatan satu aja nggak apa-apa Nah Ini posisinya coba Nah ini kelihatan ya para brother semua Nah ini Oke okay. Jadi kita putar ke arah sebelah kanan Ini kita putar ke arah sebelah kanan Oke, okay, saya gunakan kunci sok aja ya, karena terlalu panjang. Nah ini, kita putar ke arah sebelah kanan. Nah ini, ini harus bolak-balik ya, para brother semua. Nah ini, uh, kelihatan ada hancuran yang keluar. Oke, okay, jangan dipaksakan. Kemudian kita putar lagi ke luar. Nah, oke. Okay. Kemudian kita putar kembali, bikin derat. Nah, ini sudah lumayan enteng ya Ada perlawanan Oke Nah ini mulai melawan Nah Ini saya kira untuk 4 derat atau 5 derat sudah cukup ya para brother semua Oke kita coba dulu ya Coba kelihatan enggak, Mas? Nah, ini. Oke. Jadi ini 5 drat sudah cukup ya para brother semua. Dan sekarang kita akan coba pasangkan. Ini untuk yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan juga sama ya. Caranya seperti itu. Ini yang kiri. Ini mohon maaf susah nih ngambil kameranya. Coba. Nah, ini yang kiri, ya. Barusan kita buat sudah cukup 5 drat atau 4 drat aja sudah cukup. Terus ini satu lagi, ya. Oke. Untuk pengerjaan yang satunya juga sama seperti itu, ya, para brother semua. Coba. Nah, ini udah pas. Oke, kita buatkan drat. Bentar. Nah, ini udah pas ya, kita buatkan rak. Oke. Nah, kita keluarkan kembali. Caranya seperti itu ya, para brother semua. Ini kita cukup empat drat aja ya. Oke, ini sudah selesai. Dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar ya para brader semua. Oke kita akan coba pasangkan dulu untuk knalpotnya dan kita buktikan. Nah ini untuk bautnya saya sengaja seperti ini ya. Ini dibuat seperti ini aja. Nah kalau misalkan para brader semua menginginkan bautnya yang ada murnya di bawah, nah di sini misalkan ini kita gunakan baut yang panjang seperti itu ya kira-kira 4 cm atau 3 cm kemudian kita pasangkan dan kita kencangkan dengan dua mur ini nah, misalkan nih ada dua ya nah cara kerjanya seperti ini nih kalau misalkan yang nggak pakai ini ya nah cara kerjanya nanti seperti ini kalau misalkan yang tidak langsung menggunakan ini. Nah, ini kita kencangkan langsung. Kemudian baut yang ini kita putar ke arah sebelah kanan sehingga baut 12 kasarnya itu mendorong ke atas ya. Jadi posisi baut ini itu terkunci. Nah, kemudian setelah kencang ya, setelah kencang baru kita longgari lagi baut yang dua ini. Oke, dapat dipahami ya para brother semua? Seperti itu cara kerjanya. Oke, langsung aja kita pasangkan. Apakah motor ini sudah normal lagi di knalpotnya tidak bocor? Ya kita coba hidupkan. Para brother semua, jadi seperti itu cara memperbaiki atau membuat drat lubang knalpot yang dol atau selek ya pada motor.